Fuji mengaku dirinya mudah emosi. Meski begitu, Fuji selalu mengoreksi kesalahan yang membuatnya emosi. Fuji menyampaikan hal itu setelah mantan karyawannya mengaku dimaki-maki dirinya. Dan untuk selanjutnya ia mengaku berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Apalagi setelah marah-marah, Fuji berusaha untuk mencari tahu letak kesalahannya agar bisa segera diperbaiki. Di tengah permasalahan dengan mantan karyawannya itu, kini Fuji tengah bertolak ke Eropa untuk jalan-jalan sekaligus bekerja. Di momen kali ini, wanita yang baru genap berusia 21 tahun ini menjadikan sebagai kesempatan untuk healing sejenak. Sebelumnya, Fuji sempat dituding tak membayar gaji karyawannya. Atas kabar itu, adik Fadli Faisal ini mencoba memberikan klarifikasi sekaligus menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.